Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menghilangkan baret pada mobil seperti ini. Contohnya, ya. Nah ini, ya. Oke, kita akan coba ya menggunakan pasta gigi ya untuk menghilangkan baret ini. Ya karena sih katanya itu bisa menggunakan pasta gigi. Pertama kita oleskan dulu ya pasta gigi pada bagian ini. Tapi sebelumnya teman-teman perhatikan, sebelum kita lakukan proses menghilangkan baret ini, itu usahakan ini ya bidang kerja ini itu bersih teman-teman. Ya jadi teman-teman silakan cuci dulu mobilnya atau seperti apa, yang penting bersih dulu ya. Kemudian siapkan juga kain lap seperti ini ya, dan ini kain lapnya juga bersih ya. Oke, kita oleskan pasta gigi bagian ini. Kalau sudah, silakan teman-teman gosok dengan lap ini ya, agak ditekan kuat ya. Oke, sudah. Kita tambah lagi ya dengan pasta gigi. Oke ya, ini agak samar. Kemudian kita coba bersihkan dengan air dulu. Ya, ini sudah kelihatan agak samar. Ya, dan kita lap kering. Oke, kemudian nah ini hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita coba lagi. Oke ya, teman-teman, sudah nggak terlihat ya beretannya. Ya. Oke, sekarang kita bersih bilas dengan air. Oh ya. Nah, terlihat ya. Oke. Wah, mantap sekali, teman-teman. Ya. Nah, terlihat ya. Man. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bisa menggunakan pasta gigi, tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa menghilangkan baret dengan pasta gigi ini itu hanya jika baretnya itu tidak terlalu dalam teman-teman ya. Tapi kalau terlalu dalam banget sampai mengenai base material mungkin ya atau plat besinya, itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi kalau sangat dalam itu memerlukan keahlian khusus ya. Oke, jadi sekian teman-teman video kali ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.